Siap, harusnya. Ya, pertemuan terakhir kita ya. Habis ini ujian ya. Udah ada jadwalnya ujian kapan? Atau belum? Belum. Saya Belum. benar nggak tahu. Harus Mungkin kali belum ini. sih, Bu. Belum sih. Udah. Oke, hari ini gimana kabarnya? Pertemuan terakhir loh. Baik, Bu. Baik. Oke, gini. Kan hari ini materinya kan tentang apa nih? Group presentation ya kan? Nah, saya udah ngecek mungkin saya sudah ngecek, cuman beberapa ada yang saya kurang paham. Jadi mungkin kalau saya lihat ini total sekitar 49 menit ya kalau semuanya presentasi, cuman masih ada yang belum kumpul. Kita bacain dulu ya. Kelompok satu, coba sekalian make sure gitu ya, supaya nanti nilainya nggak ketukar. Mungkin udah ganti kelompok atau gimana. Ini saya ngambil data dari kemarin sama Louis ya, yang ditaruh di data kelompok. Sama saya sudah pastikan ke... Untuk aksesnya udah perlu dihapus semua ya. Ah, apa ini? Akses apa ya? Ini siapa yang bertanya ya? Nggak kelihatan namanya lagi. Oh enggak, tidak dihapus ya sampai nanti akhir semester. Akses itu kan linknya, saya berikan hanya ke ketua kelas supaya untuk edit ya. Yang lain kalau misalnya mau minta akses untuk view silakan. Cuman untuk edit hanya kepada ketua kelas. Jadi kita tidak nantinya kalau semuanya bisa edit, nanti kalau ada yang kok isinya jadi berbeda atau gimana kan bingung ya, nggak ketahuan. Bu, Ya, saya boleh siapa PM, ini? saya SQL boleh PM Ibu nggak, Bu? Apa? Boleh PM Ibu nggak? Di mana gitu? PM apa ini? PM aja di chat. PM di Kenapa chat mau Zoom PM? nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kenapa mau PM? Saya mau ada ngomong bentar sih. Ya udah, silakan aja. Oke, saya mau pastiin konfirmasi anggota kelompok kalian. Ya, tolong salah satu perwakilan dari kelompoknya nanti dijawab gitu ya, benar atau enggak. Kelompok satu, Reynaldo Andreas, Vanessa Louis, Louis Choles, Charles Reynaldo, Elton Yeo, 5 orang, betul? Benar, Bu. Benar, oke. Kemudian berikutnya lagi, kelompok satu, YouTube udah masuk, laporan udah masuk, file program belum ada, blog belum ada. Buatannya game COVID ya. Lalu kelompok, saya memang ngasih waktunya paling lambat hari ini kan untuk file program ya, Iya, sama Bu. laporan. Benar ya? Laporan dan blog, iya. Laporan, blog, sama kode program. Nah, lalu kelompok 2, Timothy Gilbert Susanto, Loris Hugo Prasetti, Patrick Christian Teomeliano. Betul? 4 orang? Ini yang dipanggil ada orang atau tidak ada orang? Hadir, Bu, hadir. Oh ya, jadi benar 4 orang ya? Hanya 4 Iya, orang? iya betul. Oke, kelompok 2, presentasi udah masuk, laporan belum ada, file program belum ada, blog belum ada ya. Blognya ada di linknya ya, Bu? Udah. Kemarin saya lihat belum ada alamatnya. Linknya hanya dikasih YouTube-nya aja. Oh, belum keganti ya? Belum. Jadi nanti Bu, apa yang programnya dan blognya, link blognya dan laporannya itu kumpul ke link masih kemarin kan, Bu?
Iya, betul, betul. Ya, biar semuanya jadi satu di situ. Kemudian, ini kenapa ada random? Sarah. Sebentar. Berikutnya kelompok tiga ya, kelompok tiga. Kelompok tiga, Nadiva Rahma Jalfa Sekar Arum gitu ya. Lalu yang berikutnya Naufal Raka Riki Erlangga. Ada lima orang, betul? Ada kelompoknya nggak sih, Nadiva? Naufal, Raka, Riki, Erlangga. Betul, Bu. Benar, lima orang ya. Benar, Bu. Kayak kelompok tiga, presentasi udah ada. Laporan, file program, blog belum ada. Lalu berikutnya kelompok empat. Kelompok 4, Marcelina Prayangga, Adrian Putra, Jeffrey, Pangeran Muhammad. 4 orang, benar enggak? Iya, Bu, benar. Oke, benar. Nah, kelompok 4 lumayan baik nih. Kelompok 4, oh iya, kelompok 4 mantap sih. Presentasi udah ada, laporan udah ada, file program udah ada, blog udah ada. Saya udah cek blognya. Blognya komplit semua ya. Terus udah gitu kelompok. Nah, ini nih kelompok 5. Kelompok 5. Andrew Liwanto, Cheris Sebastian, Octavianus, Brand Andri. Iya, Bu. 5 orang. Benar, 5, Bu. Nah, ini kelompok 5, saya nggak ngerti kenapa belum kumpulin presentasi, belum kumpulin. Ya, presentasi aja belum kumpulin. Presentasi belum ada, laporan belum ada, file program belum ada, blog juga belum ada. Sudah ada, Bu, di drive-nya, Bu. Sudah ada, Bu, di drive-nya. Baru dimasukin. Udah dari kemarin, Bu? Enggak dari kemarin sih. Jam 00.02 ya kan? Sama 00.41. Iya, Bu. Itu namanya hari ini ya. Saya kayaknya kasih due date tanggal 12 ya. Yang link YouTube-nya udah dari minggu lalu harusnya, Bu. Tapi YouTube-nya udah di-upload, cuman belum kita masukin, Bu. Uploadnya tanggal 12, cuman belum kita masukin aja, Bu. Berapa lama ya? 10. Nah, ini kelompok 5 selesai. Terus kelompok 2. Ya. Untuk yang kelompok 2 itu coba buka file yang kemarin ada link YouTube-nya itu, Bu. Semalam sudah ada upload link blogspot di sana juga, Bu. Link blogspot ditaruh di mana? Link yang file TXT yang kemarin ada link YouTube itu, Bu.
kelompok 2 nih cuman ada folder project anime, untitled apa namanya? Untitled folder, terus kemudian untitled dokumen. Saya enggak tahu yang mana. Yang untitled text, Bu. Untitled.txt. Di mana ya? Ada untitled text ya? Adanya cuma folder. Kenapa namanya nggak dinamain ya? Foldernya nggak dinamain, dokumen kenapa nggak dinamain? Untitled folder, kemudian untitled dokumen. Mana yang harus saya buka? Untitled dokumen aja, Bu. Itu tadi aku baru cek juga. Itu di situ ada link blogspot juga punya mereka. Link blogspot? Iya, coba Ibu cek aja dari untitled dokumen yang di depan, di kelompok 2-nya langsung. Ini juga nggak benar ya, karena link blogspot adalah masing-masing per anggota, bukan satu kelompok per anggota, satu kelompok satu. Nah. Ini tolong nanti antitot-antitot tuh dinamain ya, kelompok 5. Oke, udah beres kelompok 5, kelompok 6. Kelompok 6, Rio Kenry, Calvin, Batari, Aji, Raymond. Benar atau enggak? Benar, ada yang kurang, ada yang lebih. Benar, Bu. Oke. Kelompok 6, presentasi udah ada, laporan, file program, blog yang belum ada. Kelompok 7, Francesco Nathaniel, Yeskiel Andrean, Christian Nathanael, Samuel Chiang. Benar enggak? Halo, halo Bu. Iya benar, Bu. Kelompok 7, presentasi udah ada, laporan belum ada, file program belum ada, blog belum ada. Oke, kelompok 8. Muhammad Rizky, Krishna Dwi, Marsha Ariki. Tiga orang, benar enggak? Atau ini tiga-tiganya belum hadir kah? Muhammad Rizky. Ada kok Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Kemarin ada dua orang lagi, Bu, tapi nggak tahu siapa itu. Gimana bisa nggak tahu siapa itu, gimana terusnya? Yang satunya itu, Bu, tapi sama Muhammad Rizky lagi. Gimana? Muhammad Rizky, Krishna Dwi, lalu Marsha Ariki. Udah benar belum ini? Krisna belum masuk ke link. Halo, halo. Ini siapa? Kamu saya pintu itu kelompok 8. Bisa jawab saya enggak ya? Bisa, Bu. Jadi gimana ini maksudnya? Kelompoknya ada siapa aja? Maaf, Bu, saya belum di-reply kemarin, Bu. Belum di-reply sama siapa? Gimana maksudnya? Di-reply di mana? Oke,
Maksudnya belum didaftar di web, Bu. Saya nggak jadi nggak ngerti. Daftar di web mana? Bisa diperjelas nggak? Maksudnya belum di forum, Bu. Di kenapa forum harus di reply ya? Saya nggak ngerti jadinya maksudnya apa sih? Di forum saya belum masukin nama, Bu. Di forum mana, judulnya apa, kapan, bisa nggak sih jelasin perjelas gitu loh. Kenapa saya tanya satu kata, terus dijawab satu kata, terus habis itu kayaknya nggak bisa cerita sendiri gitu ya. Yang di list kelompok sementara itu, Bu. Oh, itu kan list kelompok sementara. Ya, saya pakai yang kalian taruh di folder dong. Kan itu judulnya list kelompok sementara. Waktu itu kan Louis sudah bilang itu nanti bisa berubah kan. Terus jadi ini kelompok 8 siapa aja? Halo, yang masuk kelompok 8 nih Muhammad Rizky, Krisna, Marsal, lalu siapa lagi? Kalau memang kurang, sekalian saya mau catetin. Maaf, I'm sorry, Bu. Jadi kelompok 8 ada 4 orang, Muhammad Rizky, Krisna Dwi Putra, Marsa, dan Hafiz. Iya, Bu, betul, Bu. Ini Hafiznya ada 2 lagi, Hafiz Ansori ya. Iya, Bu, Hafiz Ansori. Kelompok 8, presentasi belum ada, laporan belum ada, file program belum ada, blog belum ada. Kelompok 9, William Suryadi, SK Agustinus, Muhammad Rizky, Dimas Widya, benar nggak 4 orang? Atau masih ada tambahan? Bisa diulang, Bu. William Suryadi, SK Agustinus, Muhammad Rizky Pratama, Dimas Widya Bakti. Yang di web saya hanya dapat Dimas Widya Bakti, Eka Agustinus sama Agustinus sama Samuel. Yang di web, maksudnya di web di mana ya? Di lab. Hah? Di lab, Bu. Di laboratorium, Bu. Ini harusnya buat kelompok yang lab, buat kerja kelompok lab sama kerja teori itu beda ya. Jadi yeah. Yang kerja lab itu buat yang di kelompok lab sendiri. Nah, kalau yang teori itu yang waktu itu udah pernah dibagi di grup kelas. Terus juga udah sempat aku post juga di forum. Nah, okay. Di forum itu ditaruhnya kayak gitu sih. Jadi ini udah benar belum ya? Kelompok 9, William Suryadi, SK Agustinus, Muhammad Rizky Pratama, Dimas Widya Bakti. Bu, kita belum kontakan sama William, Bu. Maksudnya gimana tuh? Belum kontakan sama William? Terus jadi nggak berkelompok sama William? Enggak. Karena kita juga nggak tahu.
Kalau nggak kelompok sama William, kenapa di Google Drive pun namanya masuk? Oh. Itu Google Drive mana, Bu? Coba ditanyakan ketua kelas, mungkin bisa membantu. Oke, jadi buat yang sebelum-sebelumnya tuh kan aku ada tempat bagi juga kan, itu aku ada kirimin aku bagi, ada 10 awalnya 9 kelompok. Nah, habis itu untuk akses edit bias di setiap kelompok itu aku bagi ke satu orang perwakilan. Nah, harusnya buat data-data yang ada di dalam sana itu udah jadi tanggung jawab dari kelompok masing-masing sih. Habisnya itu juga sampai tanggal kemarin itu per kemarin juga udah nggak ada lagi sih yang minta akses, nggak ada yang nanya-nanya lagi. Jadi itu harusnya udah dari kelompok kalian sendiri juga sih. Lalu berikutnya ya, selain masalah filenya nama William ada di dalamnya, di YouTube kalian juga namanya juga masuk ya. Ada Dimas Widya Bakti, kemudian ada Muhammad Rizky Pratama, William Suryadi, SK Agustinus Solideo. Di videonya juga namanya tercantum. Oh, maaf. Ini kelompok 9 nih, apakah di dalam grupnya satu grup itu terpisah ya? Kok sampai ada yang nggak tahu kalau ada temennya di dalam kelompok? Sebenarnya siapa aja sih? Tuh nih. SK ada SK? Hah? Muhammad Rizky Pratama juga nggak ada. SK ada. William Suryadi belum masuk. SK ada. Dimas Widya Bakti ada? Ibu, saya sendiri. Oke, jadi ini kalian tuh berempat atau berapa ya? Satu kelompok. Berempat, Bu. Oke. Oh, habis ini saya mesti absensi kayaknya. Ada orang tapi nggak ada suaranya tuh. Gimana coba? Kelompok 10. Kelompok 10 Hansel Hosea. Bisa dengar nggak, Bu? Iya, bisa. Tadi kedengaran nggak, Bu? Kedengaran, okay. Kedengaran. Hansel Hosea. Oh, berarti kelompok dari. Maaf, Bu. Gimana sih ini? Tuh, kayak sekali. Wah, luar biasa, Luis diposting kembali ya, apa namanya, nama kelompoknya. Tuh, Luis sampai nungguin sampai jam 00.00. Kalau saya sih sudah saya tinggal tidur. Ya. Oke, kelompok 10 Hansel Hosea, ada orangnya atau enggak? Oh, dia tidak ada. Oke, ini ya, teman-teman semuanya, ini masih ada teman-teman kalian yang belum ada kelompoknya. Saya nggak tahu apakah buat kelompok sendiri atau masuk ke kelompok kalian. Saya jadi nggak ngerti.
coba nanti tolong di itu ya kalau ada perubahan. Sekarang saya mau mau confirm Gerald Stefanus ada atau enggak? Gerald? Oh, tidak ada. Oke, teman-teman kalian yang belum dapat kelompok adalah jelek sekali ya. Ini kok. Ya, nih saya kasih. Gerald Stefanus Tamon. Juan John Hart ada enggak? Enggak ada. Aditya Arya. Ada orangnya, tapi enggak ada suaranya. Ini kalau saya taruhin di put in waiting room, kondisinya jadi apa ya? Paling absensinya nggak kehitung. Aditya Arya, nggak ada. Aku nggak bisa juga. Muhammad Kenny, ada? Ini juga nggak ada suaranya. Bintang Antaras Bangsa. Nggak ada juga. Farel Milenial. Nggak ada juga. Hafiz Farobi. Tidak ada orang ya. Oke, tidak ada orang ya, tidak apa-apa. Nah, saya itu, saya mau absensi kalau gitu. Timothy Gilbert Susanto ada atau enggak? Hadir Bu. Francesco Nathaniel. Ada atau enggak? Francesco Nathaniel. Apa yang terjadi ya kalau misalnya ditaruh di waiting room? Kalian pernah ada yang mengalami ditaruh di waiting room tidak? Kalau ditaruh di waiting room harusnya sih hitungannya kayak masih belum benar-benar masuk ke dalam sih. Tapi aku juga nggak tahu bakal ngaruh ke absensi atau enggak. Pasti ngaruh. Pasti ngaruh. Karena kan kalau untuk absensi VCon dihitungnya dari waktu kalian masuk sampai akhir. Cuman saya mikirannya kalau misalnya ditaruh di waiting room nanti bisa masuk nggak ya? Kalau waiting room Ibu harus approve sih. Waiting room masih bisa. Iya, tapi harus di-approve dulu kan? Iya. Harus di-improve sama Ibu dulu. Oh, gitu. Cuman dia juga nggak bisa ketok untuk masuk, kan? Enggak sih. Harusnya Ibu dapat notif. Harusnya dapat notif doang waktu mereka baru mau masuk. Oh, oke. Okay. Tidak apa-apa lah. Saya catatkan saja. Nanti tinggal saya kasih. Hadir, Bu. Ini siapa nih? Oh, Francesco. Yes, Kiel Andrean ada? Ada Bu, hadir di sini. Oke. Okay. Loris Yugo kelompok 2, benar enggak? Iya benar Bu, hadir Bu. Ronaldo kelompok 1? Ada Bu. Enggak usah baca nama panjang ya. Rio kelompok 6? Kan? Enggak usah. Ada. Vanessa kelompok 1? Hadir Bu. Oke. William Suryadi kelompok 9?
William ada kelompok 9, William Suryadi. Nah, kita. Oh, ya memang enggak ada orangnya ya. Nadifa Rahma. Hansel kelompok 10. Mana? Kita naik dulu. Gerald kelompok belum ada kelompok malah. Kira ada? Tidak ada. Kira ada. Andrew Liwanto, kelompok 5. Hadir, Bu. Malah Selina, kelompok 4. Ada? Hadir, Bu. Adrian Putra, kelompok 4. Adrian Putra nih ada, tapi tidak ada suaranya. Saya anggap. Ceris kelompok 5. Hadir, Bu. Sebastian kelompok 5 ada? Hadir, Bu. Jeffrey kelompok 4 ada? Hadir, Bu. Jadi tadi Charis enggak ada ya? Charis hadir. Oh ya, Charis hadir. Louis iya, ada. Oke, Louis Charles kelompok 1 ada. Patrick ada, Patrick? Hadir, Bu, hadir. Okay. Patrick kelompok 2 kan, Bu? Ya, kelompok 2. Calvin kelompok 6 ada? Kalau ternyata salah kelompok, tolong kasih tahu saya. Karena nilai kelompoknya. Calvin nggak ada. Charles, kelompok 1, ada? Hadir. Ya. Christian Nathanael, kelompok 7, ada? Hadir, Bu, hadir, Bu. Oke. Nah, ini tuh ke... ini tuh yang Christian nulis chat diganti Christian nih udah benar atau belum ya? Jadi ya itu udah benar, Bu. Udah benar, Bu. Oke. Elton kelompok 1 ada? Hadir, Bu. SK kelompok 9 ada? Ini juga ini. Okay. Ya. Oke, okay, saya anggap enggak ada. Samuel Chong kelompok 7 ada? Malah, malah ini bahkan nggak nyalain audio tuh gimana kejadiannya ya? Ini malah nggak nyalain. Bisa nggak sih kita pintar gitu? Ya nggak ada itunya ya. Saya ituin aja. Juan John Hart kelompok belum ada kelompok ada Juan? Juan belum ada, nggak ada. Rizky kelompok 9 ada nggak? Rizky kelompok 9 nggak ada. Banyak ya nggak hadir. Aditya Arya Putra ada? Ini nggak ada kelompok juga. Oh, nggak ada orangnya juga. Noval belum ada. Kelompok 3. Noval kelompok 3. Ada nggak? Hadir, Bu. Oke, hadir. Raka kelompok 3 ada?
Hadir, Bu. Dimas kelompok 9 ada? Ada, Bu, hadir. Riki kelompok 3 ada? Hadir, Bu. Batari kelompok 6 ada? Hadir, Bu. Octavianus kelompok 5 ada? Hadir. Connection internet unstable. Bintang antara sudah? Nggak ada juga. Aji Ugroho, kelompok 6 ada? Hadir, Bu. Ya. Riki, kelompok 8 ada? Oh, tak ada ya. Krishna, kelompok 8 ada? Oh, tidak ada. Brand Andri? Kelompok 5 ada? Hadir, Bu, hadir. Ya, ada. Erlangga, kelompok 3 ada? Enggak ada. Marsa Ariki, kelompok 8 ada? Ada. Raymond, kelompok 6 ada? Kelompoknya tak ada. Farel, nggak ada kelompok? Ada? Nggak ada juga. Christian, kelompok 2 ada? Christian, Christian Theo ya? Ternyata Christian di sini ada 2 orang. Pangeran, kelompok 4 ada? Oh, ini juga ada orang tidak ada suara. Hafiz Ansori ada? Hafiz Ansori kelompok berapa? Kelompok 8. Ada, Bu. Oke. Hafiz Farobi ada? Hafiz Farobi enggak ada. Oke, wow, banyak sekali ya yang tidak ada ternyata. Saya bacakan ya, William Suryadi nggak ada, Ansel Osea nggak ada, Gerald Stefanus Tamon nggak ada. William Suryadi ada, Bu. Apa? William Suryadi ada. Oh, William Suryadi, kelompok 9? Iya. Yeah. Ansel Osea nggak ada, Gerald Stefanus nggak ada. Adrian kelompok 4 enggak ada, Kevin kelompok 6 enggak ada, SK kelompok 9 enggak ada, Samuel kelompok 7 enggak ada, Juan enggak ada, Muhammad Rizky Pratama kelompok 9 enggak ada, Aditya Arya Putra enggak ada, Muhammad Kenny enggak ada, Bintang Antares enggak ada, Muhammad Rizky kelompok 8 enggak ada, Krisna Dwi kelompok 8 enggak ada, Erlangga kelompok 3 enggak ada, Raymond kelompok 6 enggak ada, Farel enggak ada, Christian Theo kelompok 2 enggak ada, Pangeran kelompok 4 enggak ada, Hafiz Farobi enggak ada. Udah, enggak ada yang confirm gitu kan? Oke. Baguslah kalau gitu ya. Dan, nanti kalau ada waktu kita tontonin YouTube bersama YouTube tiap kelompok. Oke, tadinya saya minta tanggal 12 kalian upload YouTube tuh maksudnya buat kumpulin like, kalau like-nya banyak. Maksudnya tadinya kalau misalnya kalian ada like-nya, saya mau kasih buat nilai tambahan, nilai tambah poin. Buat tidak, buat nambahin di tugas gitu. Kan sayang kalau udah cuma dimasukin YouTube terus cuma diliatin. Kelihatan begitu, jadi like-nya bisa dipakai buat nilai juga. Cuman sekarang saya mau ngajak kalian untuk kita main yuk. Kita main sekalian, kita review. Bentar ya, gimana caranya?
belajar dulu ya, ini belajar dulu. Oke, kita main. Mari kita bermain. Bermain. Eh, ini kan biasa nanti data absensinya ada. Entar dulu, gimana saya share screen? Nah, oh share sound ya, share sound. Mana tuh share sound? Oke, okay. Ini silakan ikutan. Ditulis, boleh ditulis name sama nama. Atau kalau nulis nama aja, berarti setidaknya yang itu ya, apa namanya, namanya bisa ketahuan di absensi ya. Suara saya kedengaran nggak sih? Kedengaran, Bu. Kedengaran kok, Bu. Takutnya nyaru sama suara musik. Silakan diikutan. Kalau sama nama nggak cukup kayaknya, jadi apa gimana kalau masukin nim atau nama ya, apa ini masukin namanya nim atau nama ya, soalnya kalau nim sama nama nggak muat. Oh ya udah, terserah, bebas, yang penting nanti saya buat absensi saya tahu, bebas. Kalau yang punya namanya samaan tuh siapa tuh tadi? Kristi apa namanya? Kristi. Ya, apa namanya? Siapa tuh tadi yang sama-sama Christian? Tuh ada dua nama. Kemudian Hafiz ada dua nama. Lalu Muhammad Rizky, ada dua nama. Nah, itu tuh yang punya dua nama. Coba bagaimana ambil nama terakhir, aku mau gimana. Bisa sepandang gimana. Ayo, silakan ikutan. Kita main game dulu bentar. Biar harus segar. Yang bisa saya, supaya preventif saya screenshot dulu lah ya. Dua puluh enam orang nih, total ada berapa orang ya? Ada 40 orang, yuk. 27 orang. Ini ada yang chat? Oh ya, boleh, silakan mau pakai link boleh. Ayo, 28 orang. Nah, bisa. Delapan, 29. Ini apa sih? Masih ada yang mau nambah? Ayo. Tapi kalau saya lihat tadi, coba saya hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 19 orang. Berarti ada 28 orang. Kayaknya hanya 28 orang. Kalau dari yang tadi, sekarang ada 29 orang. 30 orang. Harusnya kan tadi itu ada yang beberapa memang ada yang hadir juga, tapi kagak ngomong, ada juga yang memang beneran kagak hadir sih, Bu. Iya, betul. Itu ini ada ketua kelasnya sangat perhatian sekali ya. Saya benar-benar beruntung. Untuk yang Kahoot nanti, apa ini semua... yang kalian ada namanya di sini atau name-nya di sini, nanti saya screenshot.
biasa sih terakhirnya ada rekap itu sih rekap apa rekap yang ikutan main. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? 30. Kita tunggu 1 menit ya. Jadi jam 8.10 kita mulai. Ada 30 orang. 30 orang. Ini 31 orang. Ayo, ayo, yang mau ikutan. Kahoot, belajar. Kuis, main. Nah, 8.10 sudah. Saya mau print screen dulu. Dapatkan. Nah, dapat sudah. 21 orang. Maka saya mau kita start. Yuk, mari-mari. Siap-siap pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Salah satu format umum untuk channel image yaitu red, green, blue, disingkat dengan lama ya. RGB, CMYK itu apa? Oke, CMYK itu cyan, kemudian ada magenta, yellow, ya. Jadi CMYK itu tidak termasuk. Jadi CMYK singkatan dari cyan, magenta, yellow key, ya. Jadi yang biasa digunakan untuk percetakan. Itu kalau RGB yang biasa digunakan untuk channel image. Oke, kita lihat kira-kira siapa pemenangnya. Oh, luar biasa. Elton yang pertama. Berikutnya adalah yang 2994. Berarti 1982. Yes, dear. Oke, next ya. Kita next. Pertanyaan kedua. Jumlah sampel warna di dalam image disebut. Saya kasih waktu cukup lama ya. Saya semuanya bisa menjawab. Aduh, sayang sekali tidak ngomong keisi ya. Nama adalah channel. Kita punya bisa. Oh, parameter warna sih itu saya buat sendiri sih. Nggak ada sih namanya ya. Parameter warna. Lalu apa lagi? Transformation. Oh, masih bisa ada yang. Transformation itu yang kemarin kita belajar ada scale, kemudian ada rotasi, kemudian ada translasi. Lalu ya cukup bagus, nggak ada yang menjawab. Color juga ada yang menjawab. Oh. Color itu warna, jadi kalau jumlah sampelnya kita sebut sebagai channel. Cuman ya, balik lagi ya, karena konteksnya kita lagi komputer grafik, ini channelnya adalah jumlah sampel warna. Tapi beda lagi kalau kita bahasnya lagi nonton film, channel yang mana, nah itu jadi lain ceritanya. Mari kita lihat next. Ya, siapa yang megang pertama? Yes, skill. Waduh, menyusul ya, menyusul.
Luar biasa. Deskiel, diikuti Ronaldo, kemudian Elton, Sebastian, Jenkins. Kita lihat next pertanyaannya. Pertanyaan ketiga, Alpha Channel bervariasi antara. Nah, ini cukup banget nih. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Alpha Channel, ya. Oh, sudah. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Mana tuh? Saya punya itu kemana? 0 dan 1. Ya. Kita banyak yang mengisi 1 sampai 100. 0 dan 1 ya. Karena dia itu, Alpha Channel itu adalah tentang transparansi. Ya, transparansi warna. Jadi 0 sama 1. Terus kemudian basisnya adalah 0. Nah, nanti dia di komen jadi angkanya value-nya 1. Oke, terus kita next, kita lihat siapa yang pertama. Wow, Batari Rafida menyusul, luar biasa. Nah, ayo kita lihat lagi. Kemudian next. Contoh format. Nah, ini kan tadi saya udah ngasih sedikit ya. Contoh format image yang menggunakan Alpha Channel adalah GIF dan PNG. Betul atau salah? Contoh image yang menggunakan Alpha Channel adalah GIF dan PNG. Wah, mayoritas benar. Superlah. Ini jadi tinggal 26 yang ngikut. GIF dan PNG. Ini adalah contoh format image. GIF dan PNG ini yang digunakan dalam website, ya, webpage. Ya, menggunakan Alpha Channel. Jadi dia transparan. Gitu. Jadi biasanya tuh kalau kita tahu transparan gimana sih? Jadi kalau misalnya kayak kita naruh gambar PNG, itu biasanya belakangnya masih bisa kita bisa ambil pakai background kita sendiri gitu. Beda dengan JPEG atau BMP ya. Kalau JPEG dan BMP, gambar belakangnya biasanya tuh gambar dari JPEG atau BMP-nya itu udah punya background sendiri, misalnya backgroundnya putih biru, sehingga kalau kita punya background kita kan ketimpa gitu. Kalau GIF dan PNG, background kita, background asli dari yang kita punya itu tetap ada. Oke, kita next yuk. Oke, kita lihat dulu siapa yang naik. Oh, ada yang naik, Ronaldo Andreas. Mulai naik. Yang lainnya kita isi lagi, smart, smart. Pertanyaan kelima. Oh, ini double point nih. Karena harus baca panjang ya. Nah, baca panjang. 5 stats pipeline. Lumayan loh. Ini cukup lama. 1 menit lebih. 5 stats pipeline dari image processing. Nah, waktu kemarin kita bahas tuh pas Vicon sebelumnya ya. Vicon sebelumnya kita bahas. Seingat saya, DC ini apa ya? Ini DC apa sih? Saya nggak tahu. DC itu disconnect, Bu. Oh, maksudnya saya punya yang disconnect? Dianya, Bu. Oh, oke. Okay. Itu gimana? Ya, 5 steps pipeline of image processing. Ada image acquisition, dimulai dari image acquisition sampai terakhir output, atau dimulai dari
apa dulu, kemudian nanti apa? Wow, apakah banyak yang benar? Terus saya ini ketutupan sama list peserta. Wow, tata banyak sekali yang benar ya. Ya, jadi stats pipeline dari image processing. Jadi maksudnya adalah processing image, processing suatu gambar itu ada tahapannya gitu ya. Nah, tahapannya dimulai dari image acquisition. Ketika kita mau mengambil image, data berupa image, entah itu dengan cara capture atau entah kita ngambil dari, kita buat sendiri atau kita ambil dari tempat lain, kemudian dilanjutkan dengan pre-processing, ya. Dilanjutkan pre-processing, terus kemudian kita mapping, nanti setelah itu baru post-processing. Jadi post-processing itu bedanya sama pre-processing adalah kalau post-processing udah finalisasi ya, finishing. Kalau di apa namanya? Kalau di kalau tempat lagi penempaan perhiasan tuh sebutnya finishing. Nah, kalau di sini sebutnya post-processing. Lalu terakhir baru output. Jadi nggak mungkin post dulu baru prep processing. Tuh. Nah kalau yang jawaban biru dan hijau itu jelas nggak mungkin udah bisa prep processing baru ngambil image-nya. Kita kalau nggak ada image-nya kita nggak bisa mulai proses, ya kan? Terus kalau oke, okay, nggak ada yang jawab hijau sih. Oke, kita next coba ya. Ada yang meningkat? Ada yang menyusul. Ceris, Sebastian, 1201, Aji. Yuk kita next. Apa kita meningkat lagi? Pixel adalah sampel point yang nilainya dalam koordinat X dan Y. Apakah benar? Seingat saya sih waktu itu di PowerPoint Indonesia bukan dot dan bukan kotak. Oke, 21 orang benar. Ya, jawabannya adalah betul. Karena bukan dot dan bukan blok. Ya, bukan dalam bentuk hitung titiknya berapa, tapi kita lihatnya dari koordinat. Sehingga kalau pakai koordinat, maka dia akan menyesuaikan dengan ukuran layar. Kalau hitung kotak, atau misalnya dia hitung bloknya, maka kalau device-nya berbeda, nanti akan tidak sesuai. Jadi hitungnya dari koordinat. Yuk kita next. Oh, masih. Ronaldo Andres. Aduh, sudah ada. Wah, Elton muncul kembali. Kemudian ada Charles R. Charis, Aji. Ini selisihnya sedikit-sedikit ya. Yuk, kita next. Mari kita lihat. 7 dari 11. Dua proses menangkap dan atau memindai. Memindai citra analog, ya itu kita ambil kosakata yang pernah kita pelajari aja ya. Jadi kalau misalnya sudah pernah menangkap ya, capturing data atau bagus, untung nggak ada yang jawab image processing, saya udah was-was. Image rendering jelas enggak, biasanya itu terjadi pada saat terakhir baru di render. Kemudian ada, enggak ada yang jawab image status juga. Oh, saya malah banyak yang jawab image processing. Ini adalah tentang menangkap data. Kalau image processing itu nanti ada kalimat panjangnya, jadi proses menangkap atau memindahkan citra analog dan kemudian
dengan pemrosesan tertentu menjadikan sebagai citra digital, ya, menjadi suatu citra yang baru. Nah, itu image processing. Oke, ini image capture. Jadi kita gimana cara dapetin datanya? Yuk, kita next. Kita lihat. Ada yang berganti? Oh, masih. Next. Kita lanjut ya. Pertanyaan ke-8. Berikut ini, teknik processing kecuali pre-processing kecuali cintreng ya, yang benar adalah 7 orang. Transformasi nanti ada di pemrosesan setelah pre-processing. Jadi sebelum proses kita biasa crop dulu mana yang daripada nanti gambarnya terlalu besar, ya kan, kita crop dulu supaya minimalisir ukuran gambarnya, ya. Kemudian kita juga bisa melakukan blurring, ya. Oh, ada gambar yang mungkin perlu di blur sedikit, nah itu diprosesnya, jadi sebelum pemrosesan. Kemudian kita juga bisa melakukan filtering. Nah, untuk transformasi seperti dirotasi atau dibesarkan itu nanti pada saat di mapping. Yuk kita next. Oh, masih menempati tempat pertama ya. Oke, udah ada Andrew, ada Sebastian muncul. Yuk kita next. Pertanyaan 9, yang tidak termasuk dari mapping. Mapping itu apa sih? Tahap penampung semua di mana beberapa image digabungkan atau transformasi geometris diterapkan. Yang tidak termasuk mapping. Ini sebenarnya jawabannya udah tadi ada ya. Kita lihat. Oh, tetap ada 15 orang yang benar. Compositing, rotasi, transformasi itu masuk di dalam mapping. Cropping ini dilakukan pada proses pre-processing, pada tahap pre-processing. Jadi tadi yang saya bilang cropping itu kita lakukan pada saat kita belum pemrosesan, kita cut ukurannya supaya nanti nggak menghabiskan terlalu banyak file size. Oke, kita next. Oh, masih. Ronaldo masih di pertama. Lalu ada Charles, Andrew, Sebastian, Charles. Apakah akan menempati terus pertama? Mari kita lihat. Nah, ini pertanyaan ke-10. Fotografi merujuk kepada fotografi penipuan. Sebutannya sih fotografi penipuan. Karena gambar dimanipulasi sehingga tercipta foto yang baru. Jadi misalkan, saya nggak ada di Berlin, terus kemudian dibuat. Akhirnya, job. Bro. Ya, ini untuk manipulasi, biasa untuk ditaruh di media. Misalnya saya tidak ada di Berlin, terus saya bisa manipulasi gambarnya sehingga tercipta. Soalnya saya di Berlin, dan ini bukan cuma sebatas di crop, tempel, tapi ada prosesan di dalamnya. Oke, kita next. Masih. Lalu masih di pertama, kemudian ada Andrew, Sebastian, Charles, Charles. Next. Proses pemetaan titik geometris dalam ruang ke suatu nilai disebut. Kemarin kita baru itu ya, GSLC ya.
misalnya geometris ke suatu nilai pemetaan. Mari kita lihat. Oh, 13 yang benar. Jadi, tekstur mapping adalah proses pemetaan titik geometris dalam ruang ke suatu nilai. Oke, kita lanjut. Ya, dan akhirnya kita lihat penempatan ketiga, Andrew. Kedua, Charlie. Pertama siapa? Kita lihat tunggu. Oh, Ronaldo Andreas. Wah, luar biasa. Dan keren. Luar biasa, akhirnya. Ya, satu. 9 out of 11 itu artinya apa sih? GG itu apa ya? GG, good game. Wah, luar biasa. Ini udah kayak lagi itu. Nah, ini saya masukin lagi di sini. Oke, okay, baiklah. Sekarang kerjaannya, oke, okay, ini gimana sih? Tadu. Cepat. Ini gimana sih? Next ya? Gimana sih? Game over. Ini ada next lagi. Udah. Oh, kita lihat pertanyaan yang susah. Oh, proses menangkap citra. Lalu teknik processing. Cuman sedikit yang benar. Oh, ternyata yang jadi pertanyaan yang sulit adalah dua proses menangkap atau memindahkan citra analog. Sebenarnya ini saya mau menanyakan tentang dua proses untuk capture image. Nah, itu adalah image capture dan image synthesis. Jadi yang satu bisa kita ambil dari tempat lain atau kita bisa buat sendiri. Lalu alpha channel ini jawabannya cuma satu-satunya 0 dan 1. Alpha channel variasinya cuma 0 dan 1. Lalu teknik preposisi ternyata banyak yang salah. Teknik preposisi kecuali adalah transformasi. Oke, that's good. Kita dapat. Sekarang masih ada waktu, saya mau meminta bantuan. Ini ya, bentar ya. Sebentar. Ini kan kelas LA. Terus dari gitu, saya mau minta bantuan kalian, ya. Minta bantuan kalian nih. Saya taruh di sini. Nah, ini Google Form-nya. Nah, jadi saya minta bantuan untuk mengisi Google Form. Mengisi Google Form. Nah, kali ya. Boleh diisi tentang kesan dan saran. Kita kasih waktu 10 menit cukup kali ya untuk nulis. 10 menit. Silakan diisi, mohon dibantu untuk diisi form Google-nya. Ada yang respon. Untuk NIM-nya itu minta 10 nomor, Bu. Iya kan, NIM kalian ada 10 nomor. Nggak sampai.
Nah, kok nggak sampai? Kita 9. Saya kemarin hitung. Settingnya bukan 10 angka, tapi angkanya 10. Gimana? Jadi pesan errornya must be a number equal to 10. Jadi di settingnya bukan 10 angka, tapi angkanya 10. Iya, maksudnya angkanya yang 10. Iya, jadi harus 10 isi. Value-nya itu mesti lebih kecil sama dengan 10, Bu, maksudnya. Gimana sih saya? Jadi apa sih? Gimana coba? Gini, Bu, maksudnya, Bu. Jadi kalau saya isi 1 sampai 9 atau 10, kalau saya isi 10 angka 1 0 gitu, dia baru keterima, Bu. Oh, oke. Ya udah. Saya enggak itu deh. Oke, ya udah diulang lagi deh. Saya masih belajar soalnya nih. Benar deh, udah lama banget enggak oke. Yaudah, sudah coba. Sudah saya betulkan. Bisa enggak? Sudah, Bu. Apa? Sudah cepat banget udah mood. Sudah bisa, Bu. Oh ya, terima kasih. Berarti sampai jam 9.45 ya. Silahkan diisi. Kalau ada yang mau ke toilet, silahkan. Boleh nulis sebanyak-banyaknya. Kalian boleh tulis sebanyak-banyaknya. Dan tenang aja, ini tidak masuk nilai. Ini adalah bagian pengajaran buat saya juga. Tenang aja, nggak masuk nilai, jadi mau nulis apapun boleh. Cuman karena kalian udah ngisi link, jadi nanti saya masukin buat poin aja. That's rewardnya, oke? Okay? Cuman isi kesan dan sarannya itu untuk pembelajaran saya, untuk evaluasi saya. Sama mungkin bisa misalnya mungkin dari secara materi mungkin kurang susah, kurang gampang. Kita mau bahas apapun, ya maksudnya bebas lah, ya. Mau bahas apapun selama satu semester ini. Silakan. Misalkan mau bahas guest LC, kan? Tugas-tugas LC kurang banyak, ya. Kita boleh. Atau misalnya mau bahas tentang apa sih? Forumnya kurang banyak. Tugas assignment kurang banyak. Atau UTS kurang susah. Boleh. Perlu disusahkan, berarti masuk itu ya, saran. UTS lebih susah lagi, ya silakan. Atau mau bahas tentang apa ya? Perkuliahannya, kita kuliah kurang lama, ya kan? Butuh lebih lama lagi, ya boleh juga. Baru 15 orang yang masuk. Saya kasih itu deh. Apa ya? Saya punya itu. Saya cari ini ya. Saya cari ini. Let me see. Ini saya cariin musik.
Nggak tahu nih, bagus apa enggak ya. Terus setelah gitu kita share screen terus.
sudah 29 orang yang masuk, yang isi feedback. Berarti masih ada sekitar 18 orang ya, yang belum. 18 orang, ini ada 39, kalau partisipan 39 berarti masih ada 9 orang. Ya udah kita tunggu 2 menit kali ya, 8:50 ya. Mungkin gini kali ya, saya stop recording dulu. Share screen, stop share. Oh, gini caranya. Oke. Oke. Mantap. Ini apa sih? Oh, ini kalian diingatkan untuk isi sensus penduduk. Ini sensus apa nih? Sensus data diri dan pertanyaan singkat. Udah atau belum? Udah, Bu. Udah? Oke. Syukurlah kalau udah. Ini takutnya mungkin ada yang belakangan hadir. Ini saya kirimin kembali. Oke. Ini ada pertanyaan, tugas yang kurang-kurang. Masih boleh di-upload, oke? Masih boleh di-upload. Masih boleh di-upload ya. Batasnya sampai jam berapa ya, Bu? Atau sampai sampai kan hari ini kan harusnya? Jadinya. Hari ini harusnya. Cuman saya pengen kalian bisa benar-benar kerjainnya maksimal. Jadi sampai saya kasih waktu sampai tanggal 23 Desember ya, karena 24 Desember kan udah lagi libur, jadi sampai tanggal 23 Desember, oke? Setelah itu tanggal 24 Desember saya lock. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Tolong nanti Luis diinfokan di grup supaya teman-teman yang nggak hadir bisa bereskan juga, karena nilai project ini saya ngambil cukup banyak dari nilai project, dalam artian saya ngambil nilai presentasi, saya ambil nilai laporan, lalu saya ambil nilai program, lalu berikut lagi apa sama like YouTube. YouTube-nya minimal berapa ya, Bu? Oh, enggak ada minimal. Itu buat bonus poin aja. Oke. Okay. Jadi kalau misalkan like-nya terkumpul berapa, nanti itu jadi bonus poin. Biar banyak yang view gitu loh maksud saya. Ya, karena kalian udah bikin dengan sangat baik sekali. Kalau tidak di-view oleh orang-orang, kan sayang. Lalu untuk akses Google Drive tetap hanya di ketua kelas. Jadi supaya tidak ada nantinya kalau misalnya loh kok isinya berbeda ya. Kayak tadi aja suatu hal nama kelompoknya ternyata bisa jadi masalah kan. Jadi satu aja. Satu aja, kalian kalau yang lain mau view silakan. Dan karena kalau misalnya semuanya bisa upload, nanti malah ada berubah-berubah, tak ketahuan. Bu? Iya. Yang di kelompok 2 kan kita masalahnya itu blogspotnya cuma satu kelompok ya, Bu, bukan satu per anggota ya, kelompok. Nanti dibuat masing-masing satu orang satu ya. Itu kalau kemarin kan kita buatnya secara berkelompok, Bu. Jadi kalau kita buatnya masing-masing satu orang itu mungkin ada mirip-mirip gitu, masalah enggak, Bu? Kan saya sudah bilang,
Dalam satu kelompok, bloknya tiap anggota punya isinya sama. Asal kalian tidak ambil dari isi kelompok lain. Hah? Berarti maksudnya sama persis itu atau sama? Iya, sama persis. Mestinya sama persis ya. Kalau okay, nggak sama malah jadi pertanyaan. Kerja kelompok apa enggak nih? Jadi kita taruh nama-nama NIM kita di box kita ya, maksudnya nanti. Iya. Copy paste saja dari laporan. Karena kan kalau kalian kerjain begitu per kelompok biasanya kan kesimpan di satu tempat doang. Nah, dengan tiap orang punya, jadinya nanti one day kalau misalnya tata kalian mungkin mau bikin apa, kerja di perusahaan yang bikin software untuk komputer grafik, kalian bisa kasih, oh saya dulu tugas kuliah seperti ini, bikin project. Kata saya dulu bikin game. Lapornya itu yang lapornya itu blogspotnya kan, Bu, atau bukan, Bu? Ya, laporannya itu blogspot. Maksudnya gimana sih? Blogspot isinya tentang laporan. Berarti laporan itu sama itu laporan itu sama dengan blogspotnya, Bu, atau bukan? Laporan sama dengan blogspot. Bukannya blogspot sama dengan laporannya? Oh iya. Gimana sih? Berarti berarti blognya itu laporannya ya, Bu? Iya, betul. Oke. Soalnya saya mikirannya kalau laporan itu adalah blogspot, jadi saya mikirnya nanti di dalam laporan kalian cuma nulis alamat blogspot gitu. Oke, Bu. Iya, jadi maksudnya ya kita tulis lengkap gitu di isi blognya. Terus kemudian apa lagi? Lalu, oh kalian ada itu kan, ada apa namanya, di komputer grafik ini ada kelas praktikum bukan? Ada. Oh berarti emang benar. Praktikumnya kapan? Terakhir hari? Hari ini juga harusnya. Kumpul project. Oh. Berarti kalian juga udah ada prakteknya, berarti benar. Sesuai apa namanya, sesuai rencana dari awal. Kelas konsep, terus kemudian ada kelas lab untuk praktikum, untuk praktek. Kalau kelas teori kita belajar tentang konsep, meskipun memang nggak maksimal ya, ketimbang pertemuan face to face. Kita VCon aja cuma berapa kali, satu semester. Setelah UTS cuma 2-3 kali ya. Jadi memang saya akui juga kok jadi kurang maksimal. Terima kasih semuanya udah bersama dengan saya belajar bareng, belajar komputer grafik bersama. Kita sama-sama belajar dari awal sampai akhirnya kita tahu gimana tuh coloring, gimana cara image processing. Kemudian apa itu texture mapping. Lalu kita juga ngerjain project. Dan saya juga minta maaf, pastinya banyak sekali kekurangan, apalagi dengan ukuran satu kotak begini. Ya, satu kotak layar yang ukurannya mungkin 3x4. Cuman terima kasih banget teman-teman semua udah bersama dengan saya, setia ngikutin dari awal sampai akhir, ngerjain tugas bareng, ngerjain ujian bareng. Kemudian juga saya harapin nanti UASnya kalian bisa juga semaksimal juga, better daripada UTS ya tentunya. Saya berharap kalian bisa lebih baik dari waktu, nilainya bisa lebih baik dari UTS. Kemudian untuk project nanti tinggal dilengkapin aja, paling lambat tanggal 23 Desember selesai catat dulu. Untuk YouTube-nya, untuk presentasi nanti kalau misalkan ada yang kurang, kalian mau ngedit lagi ya silakan. Intinya pas tanggal 23 Desember udah final ya. Nah, jadi tanggal 23 sudah final.
nggak ada edit-edit lagi. Lalu kemarin saya cukup cukup bagus, saya ngeliatin kelompok 4. Saya akui itu cukup bagus sekali pembuatan kelompok 4 kemarin bikin apa? Rubik Games ya? Pembuatan Rubik Games cukup bagus pengerjaannya. Mungkin nanti yang lain bisa nonton ke YouTube-nya kelompok 4, coba silakan dilihat. Cukup kelihatan banget saya bisa dapat bahwa oh komputer grafiknya di bagian mana. Ada yang ditanyakan atau enggak sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Ada yang ditanyakan kah? Tidak ada. Oke, tidak ada. Nanti ketua kelas Luis Choles, saya tolong dibantu untuk ini kan tadi saya udah copyin teman-teman kalian yang belum dapat kelompok, tolong dikopikan, dibantu untuk diingatkan juga kalian punya grup, bisa dibantu untuk Luis masih ada nggak sih? Masih bu. Masih. Ya, tolong dibantu untuk diingatkan ke teman-teman yang belum punya kelompok yang tadi saya copy, terus saya send. Terus saya copyin kembali. Saya coba copyin kembali. Ya, tolong dibantu ditanyakan. Ya, supaya kita harapin semuanya bisa dapat nilai project karena projectnya cukup besar. Oke? Oke, Bu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu mungkin di lain waktu. Mudah-mudahan nggak ada yang ulang untuk mata kuliah ini. Lalu jelas saya ingat apa? Saya cuma hanya menekankan bahwa penilaian di praktikum dengan di teori berbeda, ya. Jadi kalau misalkan di teori bisa bagus, kemudian di lab data kurang, berarti nanti kalau kalian mau mempertanyakan bisa tanya ke lab, atau misalnya di teori yang jelek boleh tanyakan di teori, tapi jelas berbeda, ya. Dalam artian saya tidak tahu menahu tentang komposisi penilaiannya di lab, cara penilaiannya bagaimana gitu. Terima kasih semuanya, happy weekend, sampai ketemu di lain waktu. Oh ya, satu lagi ini ada yang bertanya ya ternyata. UAS nggak ada kisi-kisi. Cuma saya belum dapat kisi-kisi, belum ada belum ada, kami belum merapat juga untuk ujiannya seperti apa gimana. Mungkin nanti kalau bisa ada, mungkin nanti saya bisa kabari lewat ketua kelas ya. Nah, nanti kalau misalnya memang saya dapat kabar, saya kabari lewat ketua kelas. Kalau nggak nanti saya taruh di forum. Bu, mau nanya Bu, kan sebenarnya kan Ibu bilang kan mau kontak sama melalui saya Bu. Saya masih belum ada kontaknya Ibu juga sih sebenarnya. Belum ada kontak? Iya, belum. Oh, terus saya selama ini ngobrol sama siapa? Harusnya aku masih belum pernah ngechat Ibu juga sih. Oh gitu ya? Saya sih Bu yang ngechat Bu kemarin. Oh iya, sama Elton. Iya, bisa lewat Teams, boleh lewat Binus Maya juga boleh. Oke, paling nanti aku lewat Teams aja kalau gitu. Iya, boleh bebas, gampangnya, enaknya aja. Kalian mau ngobrol lewat mana? Gitu. Ya, terima kasih semuanya. Tetap sehat, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Terima kasih, Bu. Terima kasih.
kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ini saya. Ya, terima kasih. Saya end ya. I'm meeting for all. So, Jeff, and then I'm meeting for all.